Mau bersih-bersihin apa? Mau lipet-lipet tendanya dulu ya. Ini tenda dari oke, sobat Basecamp. Balik lagi ya di channel saya Basecamp 369 Rent Outdoor Equipment. Ini jadi kemarin saya baru habis nyuci tenda. Ini dia. Jadi sekarang kita mau bersih-bersihin apa? Mau lipet-lipet tendanya dulu ya. Ini tenda dari Monodom. Ini sudah kering, tinggal kita bersihkan bagian terpalnya saja. Kita kumpulin dulu. Nah, kita kumpulkan di sini dulu, guys. Nah, ini dia perlengkapan-perlengkapan. Ini baru datang ini. Perlengkapan nanti kita cuci lagi. Ya, buat teman-teman yang rental perlengkapan outdoor pasti paham lah dengan kegiatan ini ya. Rutinitas. Rutinitas kita sehari-hari. Ada gas. Kita lipat tenda yang biru dulu yuk. Aduh, ini tenda yang ini tenda custom teman-teman. Yang biru ini tenda custom. Jadi kita lipat dulu yang ini. Thank you.
sebelum hujan. Kotor banget guys. Ini dalamnya kotor banget. Ini dalamnya kotor banget teman-teman. Jadi nanti setelah dalamnya bersih, baru kita keringkan luarnya. Nanti di bagian terpal itu kita lap. Oke ya, sobat basecamp, bersih-bersih tenda juga udah kelar. Tadi juga beberapa sudah kita lipat, sudah kita masukkan ke tempatnya. Yang itu baru kita selesai cuci, tapi kita tunggu dalamnya bersih, kering semua. Nanti untuk di bagian terpalnya, di bagian luar bawah terpal nanti kita lap. Kita lap deh, jangan disikat, kita lap nanti. Thank you brother. Anjir. Tumben. Oke lah ya, sobat basecamp ya. Nanti sampai ketemu lagi di video-video basecamp selanjutnya. Sampai jumpa.